berlangsung kegiatan pelantikan DSW, MPW, dan DPW PKS Lampung. DSW Lampung dilantik oleh DSW Pusat Serentak di seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring pada Sabtu 20 Februari 2021. Bergulir pada hari selanjutnya, di ruang aula gedung DPTW PKS Lampung telah berlangsung pelantikan MPW dan DPW PKS Lampung yang dihadiri oleh Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Insinyur Haji Ahmad Junaidi Auli sekaligus membacakan SK Kepengurusan Masa Bakti 2020-2025. Acara berlangsung dengan hikmat, gemah takbir bergemuruh di ruang tersebut pada saat Presiden PKS Ahmad Syaihu memberikan taujih penguatan secara daring setelah sebelumnya beliau memimpin pembacaan ikrar pengurus MPW-DPW PKS Lampung. Acara ini syarat akan makna. Selain itu, ada hal unik selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. MC membawakan acara menggunakan bahasa daerah Lampung. Hal ini menambahkan rasa cinta anggota PKS pada bangsa dan negara dengan keberagamannya serta bangga dalam mengekspresikannya. Beliau cakak hagu panggung. Ram Jajamo, satu bentuk penghormatan Ram Jama Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Saya mengikuti acara saya secara online. Ram Bacako, salah satu seni dan budaya di Lampung adalah pisaan. Ya, mari kita simak, ini adalah salah satu di antara budaya yang ada di Lampung dan saat ini masih ada, tapi adanya di kampung-kampung. Gantaku bian sinaram kumpul jejama, gantaku bian sinarani minggu sai ceria, hadir ram jejama di kantor Partai Keadilan Sejahtera. Rangkaian acara yang dilaksanakan mulai dari pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKS, pelantikan himne PKS, dan dimeriahkan dengan foto bersama seluruh peserta pelantikan bersama Ketua BPW Sumbaksel. Mutiah, PKS TV Lampung, melaporkan.